Halo guys, welcome, welcome, welcome. Selamat datang lagi di channel Jano XD. Oke, dalam video kali ini kita masih mainin Naruto Storm 4 mod ya guys ya. Dimana kali ini aku mau tandingkan karakter Naruto Uzumaki mode Sage of the Six Path melawan Sasuke yang sudah mode Rin Sharingan ya guys ya. Jadi dia punya Rinnegan sama Sharingan. Langsung aja ya guys ya. Ini by the way komputer lawan komputer ya guys ya. Untuk tempatnya kita random aja guys. Kita lihat sih kemampuan dari Naruto Suspect. Iya. Barbar sih Sasuke-nya. Iya. Oke, Naruto sini masih mencoba mencari Sasuke. Iya, kena. Aduh. Panggung banget kombonya Naruto tadi ya guys ya. Dibalikin sama Sasuke. Aduh. Kena Chidori lagi ya guys ya. Dua kali loh. Ya ada kena ya. Inca sih susah sih. Oke, kena ya guys ya. Ini kita lihat keduanya masih ngisi tenaga. Hanya Sasuke yang ngisi tenaga ya guys ya. Kena lagi, hampir ya guys ya. Pas Sasuke sudah ancang-ancang loh tadi. Ya, darahnya mulai imbang ya guys ya. Aduh, armor break lagi, kena Amaterasu lagi. Sini darahnya Sasuke yang paling banyak ya guys ya. Ah, terbalik lagi. Sama deh. Iya, kira-kira siapa nih ya guys ya menang ya guys ya antara dua rival ini guys ya. Kita dari kecil udah rival nih guys. Sasuke sudah mulai banyak keluar darahnya. Dan berubah Sasuke. Ah, berubah deh cuy. Jadi Susanoo, aduh Naruto. Aduh, kesempatan. Iya. Berubah Naruto. Berubah. Ya elah, jangan maksain cuy. Ya elah, ya matilah. Berubah Naruto. Ya elah Naruto-nya berubah. Kenapa nggak mau berubah sih Naruto? Kalah dong kalau kayak gini. Tinggal di sekali petok dah aja nih Naruto nih. Mati nih. Mati ya guys ya. Machidori. Lama sih Naruto coba berubah tadi. Kita lihat round 2. Sasuke kalah sih. Jelas Sasuke kalah. Aduh, kapan dikasih mau dikasih ultimate kayak gitu lagi ya guys ya. Langsung digas aja combo biasa. Ya, final round kita lihat di sini. Ya elah, Naruto, Naruto. Iya. Iya, iya, iya. Aduh, diner. Kena juga akhirnya. Wanjas. Gila cuy. Darah dari segi darah masih unggul Naruto sih. Kita lihat apakah Naruto bisa. Aduh. Kena cuy. Kena lagi ya Sasuke-nya. Ya Naruto bisa nih ya guys ya. Ya elah ngapain ngisi tenaga di depan situ coy. Oh Naruto bisa Naruto. Ya elah kombonya berhenti loh. Dianggap dipanggil slow lah gitu. Aduh. Wah kena ya guys ya. Nice. Dikit lagi Naruto. Bisa, bisa, bisa. Tenaga masih banyak. Jangan biarkan dia pakai tenaga.
Iya, di sini Naruto masih ngejar Sasuke-nya, menghindar terus. Iya. Iya. Gecek aja. Oke. Kita lihat siapa pemenangnya. Ternyata Naruto Uzumaki mode Six Pet. Sekarang kita pilih karakter lain ya, guys ya. Kayaknya aku mau nyoba Kakashi lawan ini sih, guys ya. Obito. Obito mana ya, guys ya? Obito yang sudah ini ya, guys ya. Jangan enggak ya? Kayaknya enggak ada, cuy. Ini aja, guys ya. Kita lihat kemampuan keduanya. Tempatnya random aja, guys ya. Ya di sini. Sasuke, Sasuke. Kakashi sini sudah pakai ini kan, mata Obito yang dua saringannya. Jadi di sini punya Susanoo ya guys ya, kalau udah berubah awakeningnya. Iya, iya kena. Lempar nggak tuh? Iya kena stun lagi. Imbang sih kedua rival ini guys ya. Iya sama darahnya. Nice. Oh iya dia tukang kopi jurus ya si anu nih, si Kakashi ninja kopi. Aduh masa kok masa Obito yang sudah pakai Rinnegan kalah ya guys ya. Ah elah kena gak tuh. Tentails lagi. Anjay. Sekaratul maut si Kakashi-nya ya guys ya. Gara-gara satu kali ini aja sih kena dibalas cuy. Darah mereka sekarat dua-duanya guys. Aduh. Hindar lagi cuy. Oke akhirnya Kakashi yang menang ya guys ya. Ngapain di skill lagi. Udah menang loh Kakashi. Kalau di round kedua apakah kau ya Obito sih yang menang sih. Caranya Kakashi sekarat kayak gitu. Tapi kalau Kakashi menang sih OP sih. Iya. Dengan mode kayak gini aja darahnya sudah mau setengah tuh Obito ya guys ya. Ah elah. Apakah lanjut ke round 3? Yaelah, Obito langsung aja. Yaelah, serius. Setengah darahnya keluar loh. Yaelah. Kakashi dong yang menang ini. Darahnya Kakashi full soalnya. Nah, iya, kita lihat. Kena lagi Obito ya guys ya. Kena lagi Obito. Memang selemah Obito ini ya guys ya. Sekarang kita mainkan karakter lainnya guys ya. By the way kalau kalian mau request, tulis di kolom komentar aja ya guys ya nanti. Kalau nonton video ini. Sekarang kita coba karakter lain guys. Yaitu Itachi yang versi Anbu melawan Shisui yang juga versi Anbu. Kira-kira siapa yang menang ya guys ya antara dua klan Uchiha ini. Iya. This is the ultimate.
cepat sih si Sui ini. Dia kan julukannya teleportasi. Anjas. Terdesak loh Itachi. Kena dong Itachi. Sekarat loh. Setengah darah loh. Tanggal sekarang armor break loh. Selesai dong. Mati dong. Hampir kena cuy. Ayo Itachi. Anjas. Mau dibalikin loh. Oh, armor break langsung. Iya mas, anjas, akhirnya keluar combo apinya. Nah lagi combo api, mati dong Itachi. Setelah di round kedua, apakah Itachi bisa balikan keadaan? Dua round tiga. Masa iya Itachi dikalin sama si Sui? Gila cuy, kena lagi cuy. There is no way to fight this genjutsu. Iya. Ayo, Shisui, si ronde 3 dong. Ini dua-duanya nih kecepatannya cepat cuy, kecepatannya di luar nalar. Iya iya, si Sui kalah sih, tapi peluang di round 3 dia menang sih. Yaelah, malah mau ge-grab. Dayanya jauh kak Itachi. Oke, kita lanjut round 3 ya guys ya. Kita lihat si Sui sih yang jelas-jelas menang kalau kondisi darahnya kayak gini. Tapi mau dibalikin loh darahnya. Ah kena cuy Tsukuyomi. Ah, darahnya dibalikin loh Itachi. Gila cuy. Sekarang Itachi yang unggul cuy. Tadi padahal darahnya si Sui penuh loh. Kena lagi loh. Apakah si Sui bisa menang guys? Kayaknya peluangnya kecil sih. Naganya nggak ada cuy. Itachi masih ada tenaganya. Aduh, kena combo cuy. Mati. Hampir ya guys ya. Mau di ultimate loh tadi. Ya, didesak. Hilang-hilang loh Itachi. Lempar shuriken aja. Mati ya guys ya, memang Itachi. Padahal Sui sudah unggul loh tadi. Ternyata memang opek Itachi nya guys ya. Sekarang kita coba karakter lainnya guys ya. Kira-kira siapa ya scene yang belum kita coba? Sakon.
Oh iya, kita belum pernah coba Hanzo ya guys ya. Kita coba Hanzo melawan Raikage. Raikage yang ketiga. Ini ya guys ya. Versi primanya guys. Raikage random aja guys. Iya iya anjas, ini elemen listrik ya kalau si Raikage nya. Malah mundur. Iya, mundur lagi, takut si anunya. Anjas, armor big loh. Anjas, armor big juga. Ya, sama dalam mereka guys, hampir sama. Pianzo masih banyak sih. Aduh, kalah dong Raikage. Enggak tenaga sih si Hanzo. Hampir lah ya di combo atas ya guys ya. Kena ya guys ya, mati ya. Ah, belum mati cuy. Ya langsung mati tadi. Aduh, ayo Raikage. Ah, nggak kena cuy. Kalah deh Raikage. Imbang dong darahnya. Sama-sama sekarat. Mati dia. Sudah Raikage mati itu orang. Tadi round 2. Kena lagi dong Raikage. Hampir loh. Akhirnya mati juga Raikage. Final round, kita lihat. Darahnya nggak terlalu jauh sih. Sekali skill bisa dibalikin sih. Sekarang yang unggul masih Raikage. Aduh, jangan kena. Ah, kayak ya elah kena cuy. Sama sih langsung darahnya. Raikage sama Hanzo-nya sama langsung darahnya, guys. Satu kali skill aja kena. Nah, dia cuy. Yo, Raikage. Hampir kena ya guys ya. Ayo bisa bisa. Ultimate anjas. Lagi dong. Suriken, suriken bom pakai. Mati ya guys ya, sekarat ya. Ayo, aduh, nggak bisa sempat ultimate ya, kita lihat ya guys ya. Sekarang aku mau coba ini guys, mau nyoba mode tim. Oke guys ya, sekarang kita masuk ke mode tim ya guys ya. Di sini aku mau lihat mode tim itu karakter dari Kakashi, Gurugai sama ya Yamato timnya melawan tim dari lihat dulu ya guys ya. Tim dari Obito, Obito enggak usah Obito ya. Kita lihat dulu guys. Ini siapa? Atau melawan tim ini. Tim Naruto. Naruto. Terus Sakura.
Kira-kira siapa yang menang ya guys ya? Random. Murid melawan guru. Anjay. Anjir, saat kena jingkang Naruto. Kena dong. Iya. Lihat. Tim Naruto terdesak sih. Susah sih lawan guru, dia bilang. Iya, di sini kita lihat. Saya udah mau desainin loh Naruto. Yaelah Naruto, ganti orang. Nggak mau ganti Naruto nih ya guys ya. Sebelah timnya ganti-ganti Kakashi sama guru guys. Naruto nggak mau ganti-ganti Sasuke kayak masuk gitu. Tapi sama sih darahnya sekarang. Kena ya guys ya. Ruga ini memang beban ya guys. Oke, mereka berubah guys. Gila Naruto. Ampun ya guys ya. Mati dia. Namun dari Naruto. Nah, kita lihat gimana cara guru mengatasi perlawanan muridnya guys. Ah, akhirnya Sasuke masuk juga. Masuk lagi Naruto, mau ganti ya guys ya. Biarkan dulu Sasuke, Sasuke baru berapa kali. Kan Sakura. Iya. Lagi Naruto. Kena. Nice. Iya, akhirnya Sasuke juga masuk. Aduh. Iya. Akhirnya sang guru menang ya guys ya. Lanjut ke round ketiga. Final round. Gak bisa menang sih guru di sini, tapi kalau kena jurusnya kalah sih, bisa sama darahnya gitu ya. Elah Naruto, aduh armor break lagi cuy. Nah, kena cuy panahnya, darah sama dong. Ya, kena cuy. Bisa. Bahkan guru gaya masuk di situ bisa ya guys ya. Kalau Kakashi agak susah sih kamu Yamato. Kalau Kakashi masih bisa dilawan cuy. Aduh. Nanti orang cuy. Jangan Sasuke. Naruto barbar tuh. Oke tuh jarak jauh doang, mati lah. Aduh berubah dia ya guys ya. Ayolah. Ayolah Naruto lagi masuk. Bisa. Sakit lagi darahnya nih. Dia mau mamut masuk si Sasuke-nya. Ya elah. Gak ada kekuatannya cuy, ganti cuy. Ya elah.
Kalah ya guys ya, Gurlon mulu ternyata. Oke lah guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Bagi kalian yang mau request karakter, tulis aja di kolom komentar ya guys ya. By the way, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Thanks for watching. Terima kasih.